Sukma 2024, hari ini 8 pingat emas dipertandingkan dengan 6 saingan akhir berlangsung di gelanggang Wushu dan 2 dalam aksi berbasikal lebuh raya. Tina Rama di Kuching, Sarawak ada perinciannya. Silakan Tina. Ya Sahih, kalau kita lihat perkembangan hari pertama carta berpingat, Melaka mengungguli carta pingat dengan merangkul 2 pingat emas menerusi sukan wushu dalam acara nankuan lelaki dan wanita di sebelah pagi. Selain itu, Perak, Selangor, Terengganu dan wilayah persekutuan juga menyumbang pingat emas pertama bagi negeri mereka menerusi sukan wushu dan sukan berbasikal lebuh raya. Sementara tuan rumah yang membuka tirai kempen Sukma Sarawak edisi ke-21 dengan 1 pingat perak dan 1 gangsa di sebelah pagi turut berjaya meraih 1 pingat emas menerusi sukan wushu dalam acara cankuan wanita yang berakhir sekitar jam 4.30 petang tadi. Hari pertama terutamanya di kluster Kuching, 2 sukan yang menjadi tumpuan ini masing-masing menyajikan satu saingan yang agak menarik melibatkan atlet kebangsaan dan juga atlet muda yang membuat penampilan buat kali pertama. Esok dijangka sukan wushu dan berbasikal masih akan jadi tumpuan tetapi dalam beberapa acara yang berbeza. Setakat ini itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan. Kembali ke studio. Terima kasih Tina.